Right, Assalamualaikum. So hari ini bersama dengan saya Farid Angler macam biasa. So apa review yang saya akan bawakan hari ini adalah review mengenai chest strap, okay? Chest strap dan neck mount. Okay, apa perbezaan dia, apa view dia? Korang boleh tengok dekat video saya sekejap lagi. Saya akan sebelah ni ada video. Okay, so yang the first one adalah kita punya chest strap, okay? So kalau perasan nampak kan chest strap ni. Alright, ini chest strap jenama GoPro. So memang purposely saya beli just chest strap yang ni. So dia stable sebab belakang dia dia ada padding. And then dia ada safety dia dekat sini ya. Video sebelum ni saya ada tunjukkan macam mana dia punya safety dia. Okay, so memang safety ya. Alright, and then selesa pakai dengan dia punya strap ni semua selesa. So apa perbezaan view dia? Okay, kamu you all boleh tengok dekat, korang boleh tengok lah dekat saya punya video ni. Okay, selepas ni. Okay gang, so yang ini aku pakai chest strap eh. Perbezaan chest strap ni dia. Okay. Okay, tengok eh. Okay, ini aku pakai chest strap. Okay, ni view chest strap. Okay. Macam aku, aku prefer pakai chest strap lah. Kan, sebab aku senang. Bagi aku tu dia lekat kat badan tu dia senang. Okey. Okey. Dan satu lagi. Okey, ini adalah neck mount, okey, neck mount. Neck mount ni pun saya ada buat review dia, saya ada tunjuk view dia dan keadaan view dia macam mana. Macam mana gambar masa pegang road and reel tu nampak ke tak view dia. Actually dua-dua tak ada beza sangat. Ada perbezaan, ada pro and con dia sikit lah. Okay guys, ada pro and con dia sikit. Pro and con dia view masa kita pegang road and reel. View daripada aku punya chest strap. Sorry, daripada neck mount aku. Okay, so ini kalau korang tengok neck mount punya view lah. Okay, aku turunkan sikit. Okay, aku baling. Okay, satu neck mount ni kelebihan dia adalah because laser lah. Cost laser sebab benda tu dekat atas, dekat leher kau kan, badan kau free. Itu je lah kelebihan dia. Aku tak tahulah, mungkin ada orang suka pakai, mungkin ada orang tak suka pakai. Tapi macam aku, aku lebih suka pakai chest strap sebab aku rasa safety. Neck mount ni pun safety juga kalau kau betul-betul proper letak kan. Letak dengan buff. Dia ok lah. So kalau korang perasan lah, ni view dia. Aku tak tahu macam mana view dia. Nanti aku akan review balik. Nanti aku akan buat konten dia. Aku akan, aku akan ni lah. Okay, okay. Itu perbezaan dia. So kalau pakai chaps, kalau you all korang tanya aku apa ke barang yang aku suka pakai,
for sure aku akan pakai chest strap. Sebab bagi aku chest strap tu dia melekat and then senang aku nak tukar bateri dan sebagainya lah, okay. So korang boleh tengok video-video aku sebelum ni, ada aku ada upload video aku tentang peralatan-peralatan setup aku yang aku selalu bawa pergi mancing. Ini adalah peralatan basic yang memang aku akan bawa. Memang setiap kali pergi boating ataupun pergi mana-mana, memang itulah barang-barang yang aku bawa. Cuma bertukar-tukar je lah barang tu, okay. So untuk korang, korang boleh dapatkan lah chest strap ataupun neck mount ikut keselesaan korang sendiri, okay. Ikut keselesaan korang sendiri. Macam aku, aku lebih suka pakai chest strap. So kalau korang rasa korang suka lebih pada neck mount, maybe beza dia neck mount ni bila korang pakai dia selesa. Selesa bila korang pakai buff, okay. Bila korang pakai buff, dia bila lekat dekat buff tu dia selesa, dia tak bergerak, dia dia okey. Tapi bila kadang-kadang bila kau bergerak ke kiri ke kanan, GoPro tu, dia, aku punya action cam tu, dia pun kadang-kadang bergerak-gerak juga. Itu yang kita takut tu kan. So kadang-kadang macam kita mancing pandang kiri kanan, pergi pandang kiri kanan, dia bergerak juga. So ikut selesa korang. Tapi macam aku cakap lah tadi, aku memang suka pakai ni chest strap. Sebab chest strap bagi aku selesa. Nak tukar bateri pun senang, nak tekan play ke apa semua senang. Ada setengah orang pakai GoPro, dia terbalikkan macam ni, so view tu kan. Tapi macam aku rasa, aku tak tahulah, tapi aku tak pernah review lagi. Tapi GoPro, macam aku pakai GoPro 9, bila kau letak ke bawah, dia layout tu dia boleh macam dia terbalik. Sama je, korang boleh tengok. Bila kau masuk dalam laptop, korang boleh pakai. Okay, so korang tengok video aku kali ni, view-view dia. Aku sebenarnya nak strike ikan toman, tapi tak ada ikan toman. So aku dapat buat tengok, bagi korang tengok dia punya view gambar. Okay, so korang tengok view gambar ni dan korang boleh komen dekat aku dekat bawah. And then terima kasih sangat sebab support Farid Angler. Right, so jangan lupa subscribe, like and share, gang. Farid Angler, okay. So jangan lupa, okay. Itu saja daripada aku. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.